Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya sedang berada di Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Dalam video ini saya akan review sebidang tanah sawah yang lokasinya cukup bagus ya pemirsa, karena tepat di depan sawah ini merupakan jalan besar ya yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 seperti mobil atau mungkin cator ya, untuk mengangkut hasil panen ketika musim panen tiba ya pemirsa. Mari langsung saja kita lihat batas-batas dari tanah sawah yang saya tawarkan ya. Mulai dari depan sini, ini di sebelah utara, itu terus mengikuti jalan besar ini ke selatan sana, itu yang ada pemilik dari sawah ini. Lebar mukanya adalah 30 meter. Ya, dari pojok pematang ini ya, saya berjalan ke timur sana, terus mengikuti pematang ini yang di depan saya. Dari barat ke timur ini, hingga sampai di pojok sini ya pemirsa, panjangnya adalah 87 meter. Tampak ini ada selokan air ya, melintang dari selatan ke utara sana ya, sebagai pembatas untuk bagian sebelah timur. Kemudian dari selatan ke utara sini terus ya, sampai di pojok pematang ini ya pemirsa, lebarnya adalah 30 meter. Kemudian dari belakang sini untuk sebelah utara, kembali ke depan sana, terus sampai ke jalan yang besar tadi ya pemirsa. Panjangnya dari belakang ke depan atau dari timur ke barat, panjangnya adalah sama, yaitu 87 meter. Sebagai informasi tambahan, perlu saya sampaikan bahwa jarak tanah sawah ini dari kota Purwakarta itu lumayan jauh ya pemirsa. Untuk yang jauh dari luar kota bisa ambil gerbang tol Jatiluhur. Dari gerbang tol Jatiluhur sampai ke lokasi sini kira-kira memakan waktu sekitar 45 menit ya pemirsa, karena jaraknya lumayan, yaitu sekitar 23 km ya. Total luas dari tanah sawah yang saya tawarkan ini adalah 2600 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik ya pemirsa. Sawah ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga Rp140.000 per meter, dan tentunya masih bisa nego ya pemirsa. Silahkan Bapak Ibu yang hari ini sedang mencari tanah ataupun sawah untuk investasi ataupun untuk sekedar pengin bertani, boleh survei langsung ke lokasi sini ya. Selanjutnya kalau sudah cocok, nanti negosiasi langsung dengan pemilik dari sawah ini. Ya, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silahkan ya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya Bapak Ibu selalu update mendapatkan berita terbaru ketika saya upload video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.